harus bisa bikin dia jatuh cinta. Dan begitu dia jatuh cinta sama lo, take out, tinggalin dia. Oke? Okay? Ganteng kayak gitu lu putusin sih? Diva, bukan gue yang mutusin, tapi dia yang mutusin gue. Kan gue udah bilang sama lo, kalau dia tuh playboy cap ember. Di mana ada air, pasti dia tampung. Lo kenapa sih malah cekikikan gitu? Ya abisnya ember yang satu ini ganteng. Udah deh ya, udah stop mujinya. Sekarang saatnya lo beraksi. Lo deketin dia, oke? Okay? Good luck! Pasti berhasil. Harus. Oke deh. Ada aja deh. Dompet gue. Barusan terus duit gue diambil sama pemulung, duit gue disikat, dompet gue dibuang. Emang uangnya berapa? Rp500.000, padahal itu gue mau beli bahan buat kue. Aduh, ngaco banget sih mulut gue, kenapa jadi jujur begini? Ini buat lo. Apaan nih? Anggap aja ini duit lo yang hilang. Tuh kan, lihat kan, Erik merhatiin Diva terus. Gue gak bisa terima. Makasih banyak ya. Nanti yang ada gue ngutang sama lo. Enggak, ini gue ikhlas. Gue tulus ngasih lo. Makasih banyak ya. Kelihatannya itu lo itu orang baik, tapi gue gak mau manfaatin kebaikan lo. Ya, ini cobaan buat gue. Gak sepantasnya gue dapet yang kayak begini. Thank you ya. Ya Tuhan, cewek seperti dia yang selama ini gue cari. Itu, si Diva mau kemana lagi? Halo, Diva, lo tuh mau kemana sih? Ingat ya, lo jangan sampai lepasin Erik. Maaf ya, Mai. Gue kayaknya gak bisa nerusin dari rencana lo. Gue gak mau bikin Erik jatuh cinta beneran sama gue. Iya, udah lah, Di. Kan udah kejadian juga. Erik juga kelihatannya udah suka tuh sama lo. Gue minta maaf ya. Gue bener-bener gak bisa ngejalanin rencananya lo. Belum apa-apa, gue udah kena karma.
hilang, Mai. Bang, bang, bang. Yaudah ya, gue minta maaf ya. Bang, bang, bang. Oh, Div. Diva. Bang. Jalur sama angkot ini? Enggak. Lu bawa mobil. Mobil gue parkirin di taman. Oh, ternyata dia orang kaya. Punya mobil lagi. Ayang, Mayang. Kenapa coba dia gak cerita sama gue? Terus, kenapa lu naik angkot? Kepikiran sama lu. Emang lu punya duit buat bayar angkot? Kan semua duit lu udah diambil sama pemulung. Ampun, kenapa coba gue baru ingat sekarang? Lo mau bayarin gue? Wah, itu siapa kok pakaiannya kayak gitu? Mak, Diva bisa jelasin kok. Sini deh. Sini ya, Mak. Ketemu di taman. Iya. Aduh, kamu gimana? Kan emak udah nyuruh kamu beli bahan kue. Tuh lihat tuh terigunya, kan udah habis. Aduh, pokoknya ceritanya panjang banget. Nanti Diva ceritain ya, Mak. Ini Diva ke Erik dulu. Ma, lanjutin aja bikin kuenya, ya. Ya udah. Diva nih. Halo? Gimana, Div? Kacau. Aduh, gue gak mau tahu. Pokoknya sekarang juga lo harus beli bahan kue. Tunggu. Terus urusan Erik gimana? Si Erik ada di rumah gue sekarang. Erik di rumah lo? Asik, berarti rencana gue berhasil dong. Udah deh, pokoknya lo beliin bahan kue. Nanti bahan-bahannya gue whatsappin ke lo. Oke? Tapi pakai duit lo dulu ya belinya. Oke. Kalau gitu sekarang gue ke toko kue ya. Ya udah, bye. Yes. Lo jangan salah paham dulu ya. Jadi sebenarnya gue tuh harus bantuin nyokap gue bikin kue. Gue juga bisa bikin kue loh. Mungkin bisa gue bantu. Hah? Lo kan cowok. Masa bikin kue sih? Emangnya salah kalau coba bikin kue? Gue juga jago masak. Gue punya restoran yang kopinya gue sendiri. Please dong, cepetan datangnya taksi online-nya. Iya, halo Pak. Nomor rumah. 103. 103 Pak. Jadi Bapak ikutin aja Pak titik koordinatnya Pak ya. Titik lokasinya. Iya Pak, makasih Pak. Jadi gue nggak tulis alamat lengkap lo, gue pasang sesuai titik koordinat. Oh, itu iya. Mana ya? Tuh, udah datang taksi online-nya. Ya udah gue balik ya. Besok gue kesini lagi. Ngapain lo kesini lagi? Emang nggak boleh? Boleh sih. Tapi kok... Ya udah, makasih ya. Gue balik dulu. Makasih udah mau temuin gue, udah mau kenal gue. See you next time. See you. Bye.
bangun. Ini bukan mimpi. Diva, lo gak boleh kayak gini. Div. Hai. Nih, semua belanjaan lo udah gue beli. Makasih ya. Mai, gue gak bisa nolongin lo kali ini. Jangan paksa gue ya. Lo kan tahu sendiri, gue itu udah punya pacar. Kalau Benny tahu gimana? Udah deh, Div. Lo tenang aja kalau soal itu. Nanti biar gue yang bantu bilang sama Benny ya. Gue yakin kok dia bisa ngerti. Lagian kan lo cuma nolongin gue gitu aja. Ya please, ya Div, ya tolongin gue ya. Ini kan cuma biar gue tuh bisa balikan sama Erik. Mai, kalau lo cinta sama Erik, lo berjuang aja sendiri. Jangan jadiin gue umpan. Ya masalahnya cuma dengan cara ini gue yakin kalau berhasil. Lagian gue juga gak tulus kok minta balikan sama Erik. Abis itu ntar gue punya rencana sendiri. Ya udah, lu jalanin aja rencana lo sendiri. Ya aku gitu sih, Div. Enggak. Pokoknya gue minta tolong sama lo untuk bantuin gue ya. Please. Lagian kan tugas lo tuh gampang banget. Lo cuma bikin Erik jatuh cinta sama lo, terus lo tinggalin deh. Ntar pas di situ, pas dia lagi sakit hatinya, baru gue datang. Ya, gampang kan? Gak segampang kelihatannya kali, Mai. Sayang. Kapan sih kamu ada waktu buat aku? Tiap hari macarin mobil sama motor orang yang lagi sakit. Pacar sendiri dicuekin. Satu mobil lagi ya sayang. Aku janji deh, abis ini aku bakalan traktir kamu minum es kelapa, ya. Bener ya, mobil ini doang kan? Iya. Erik. Duh, gimana nih? Mas, saya mau servis. Bisa enggak? Servis mobil. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke. Bos, ada pelanggan. Iya, Mas. Saya mau servis, tapi saya mau nunggu bisa? Sebentar ya Mas, duduk aja dulu. Oh, oke, okay. Bro. Iya, Bang. Lo tadi ngeliat Diva gak? Diva? Tadi sih gue liat dia lagi tiduran. Cuman gak tahu sekarang. Apa dia bete ya nungguin gue kelamaan? Bisa jadi juga sih, Bos. Yaudah lanjut ya. Oh iya. Mas, bisa ya sebentar ya? Oh oke. Okay. Ih, si Benny bener-bener deh. Cara menaklukkan hati cowok. Nih, lo lihat deh, lo baca. Diva. Diva, lo tuh kenapa sih? Bete. Ya ampun, lo tuh bete kenapa sih? Please dong, Diva, lo jangan bete gitu. Gue janji deh sama lo, gue yakin ya. Pasti sebentar lagi tuh Erik bakal suka sama lo. Ya? Bukan masalah itu. Iya, terus kalau bukan itu masalah apa dong? Gue tuh bete banget sama Benny. Masa dia lebih mentingin servis mobil daripada jalan-jalan sama gue? Bayangin deh. Tapi bukannya Benny orangnya emang kayak gitu?
Iya sih, tapi kan misalkan... Udah ya. Daripada lo bete mikirin itu, mendingan sekarang lo langsung aja telepon Erik, terus ajak jalan deh. Ya kan? Telepon. Iya, udah sini mana-mana handphone lo, biar gue pencet nomornya pas gue telepon. Lo apaan sih? Iya, lo kenapa orang gue mau telepon Erik? Lo kenapa? Si Erik belum ngasih gue nomor. Masa gue bisa tiba-tiba telepon dia? Oh. Gimana sih lo? Nih, dengerin ya. Kalau kita salah bilang, Kak, yang ada semua rencana kita hancur berantakan. Iya, lo bener. Gue lupa. Lo bener. Ya, yang jelas bener lah. Maaf ya. Untung aja ada lo ingetin. Iya lah. Yaudah, kalau gitu... Rencana kita selanjutnya apa? Nggak ada, sayang. Nggak ada cowok lain. Cuma ya... Ya aku takut aja karena kita jarang ketemu, jadi... Ya mungkin aja kejadian, kan? Fa, aku itu sayang sama kamu. Dan kamu sendiri juga tahu gimana cintanya aku sama kamu. Jadi itu cukup membuktikan ke aku dan cukup bikin aku percaya kalau kamu bakal setia. Iva? Eh, Ibu. Benny. Udah, ini tangannya kotor. Lagi bikin kue ya, Bu? Iya. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang ya, takut ganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cepetan, itu menteganya dikeluarin, disiapin. Ini emak lagi bikin adonan, bikin kue sus. Iya, mak. Tuh. Lihat tuh, keluarin kurang. Semuanya. Enggak, semuanya. Oh, iya. Kayaknya itu Benny balik lagi. Udah cepetan kamu lihat kesana, Gih, ke depan. Yaudah ya, mak. Bentar ya.
sama gue? Hah? Lo serius? Wah, ini sih rencana kita bakal berjalan keren banget. Mulus. Kita. Ini tuh rencana lu. Iya deh, iya. Ini rencana gue. Pokoknya ya, lo harus bikin Erik bisa nembak lo. Nanti kalau dia udah nembak lo, baru deh lo kasih syarat. Syarat? Maksud lo gimana sih? Iya syarat, pokoknya lo kasih syarat ke dia kalau dia itu harus nemuin semua mantan-mantannya, harus foto bareng, kalau perlu minta tanda tangannya sekalian. Biar dia tuh kapok. Dan jadi bukti buat lo kalau dia itu udah gak playboy lagi. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Divanya datang. Mak, sayang, ini Erik ngajakin Diva sama emak makan di restorannya. Emak penasaran banget sama masakannya ya. Boleh katanya nyicipin, ya kan Rik? Iya, Mak. Mak boleh makan semua makanannya gratis. Tuh. Ngapain coba dia manggil emak gue emak? So akrab banget sih. Mati gue. Turun. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Maafin gue. Tapi nyokap lagi marah-marah. Marah-marah? Kok bisa? Bisa, soalnya gue gagalin orderan pelanggan kue. Iya. Ya udah kalau gitu. Pentingin dulu nyokap kamu. Kita jalannya bisa lain waktu aja ya. Sekarang yang terpenting itu adalah nyokap kamu. Karena dia paling berharga saat ini buat kita. Itu mobilnya siapa ya? Kok kayaknya aku pernah lihat? Itu mobilnya temennya tetangga nitip di sini. Iya. Ya udah kalau gitu, aku pulang ya. Iya, sayang. Baik. Hati-hati ya. Kali ya.
ciri-ciri playboy? Maksud lo? Kita baru ketemu kemarin dan tiba-tiba lo nembak gue sekarang. Mudah banget ya jatuh cintanya? Ya kan gue udah bilang, gue tuh udah lama insaf. Apa jaminannya setelah kita jadian? Ya jaminannya ya setahun ini gue udah jomblo buat ngarik sosok yang kayak lo. Ya elah, itu mah bukan jaminan namanya. Oke. Sekarang yang lo mau jaminannya gimana? Gue mau lo datengin semua mantan-mantan lo dan minta maaf sama mereka kalau lo udah jadiin mereka korban ke playboyan lo. Gimana? Oke, bakal gue lakuin. Sama minta tanda tangannya. Hah? Mau? Kayaknya kok emak itu lebih merasa seneng kalau kamu itu pacaran sama Erik dibanding sama Benny. Soalnya emak lihat Erik itu ya selain baik, kaya, dia itu mandiri. Udah gitu, dia kalau datang ke sini pasti bantuin emak bikin kue. Nggak kayak Benny. Mana mau Benny kalau datang ke sini bantuin emak? Nggak pernah tuh. Si Benny kan gak bisa masak kue, Mak. Erik kan bisa. Mak tahu sendiri kan? Si Benny itu biasanya ngadonin oli sama sekrup. Ya emang sih, Mak juga tahu. Tapi gimana pun juga, pokoknya Mak lebih merasa cocok dengan Erik daripada dengan Benny. Diva suka sama kalung ini. Si Benny udah nungguin gue. Sosok banget sih dia. Coba kesini. Bro, lu yang punya bengkel itu kan? Ya soalnya gue pernah servis di tempat lu. Abis di servis mobil gue enak banget di bawahnya. Oh iya. Ya. Wah, gue seneng banget dengernya. Oh ya kalau misalnya mobil lu kenapa-napa atau butuh di servis lagi, langsung bawa ke bengkel gue aja bro. Oh ya, gue Erik. Benny. Duduk ke bawah. Oh, oke. Okay. Jadi nongkrong lagi kita nih. Kok si Erik sama si Benny duduk bareng? Aduh, kacau deh. Aduh, gimana nih? Lu lagi nunggu seseorang ya? Pacar? Iya. Aduh, ini bisa lama nih. Ganggu aja deh si Erik. Gimana ya cara ngusirnya? Aduh.
dia makin nelpon lagi. Kalau gue angkat bisa jadi masalah nih. Tapi kalau gue nggak angkat, yang ada dia tiba-tiba ke rumah. Halo? Halo, lagi di mana? Aduh, kok gue lupa sih? Seri kan lagi duduk sebelahan sama Benny. Kalau dia sampai sebut nama gue, kelar hidup gue. Halo, kok diem aja sih? Gue. Kita ketemuan yuk di Cafe Cozy, gue tunggu ya. Aku udah di sini soalnya. Tapi gue. Ya udah, jangan pakai lama ya. Bye. Halo. Aduh, gimana nih? Aduh, kacau. Aku harus telepon Mini. Kok gak aktif sih? Aduh, gimana nih? Erik. Telepon lagi. Iya sayang. Sayang. Orang kita belum resmi jadian kok. Ya jutek amat sih. Ih. Gue gak mau ketemu di kafe. Loh. Jadi di mana? Gue mau ketemu di taman. Sekarang. Oke. Bro, gue ketemu orang yang gue cinta dulu ya. Siap. Next time ya. Iya, siap. Oh iya. Kalau ada kegiatan, main aja ke restoran gue. Okay. Ya. Kabarin ya bro kalau mobil mau diservis. Oke. Okay. Yuk. Erik pasti udah keluar dari kafe. Sekarang dia pasti ke taman. Diva. Lu udah di sini ternyata. Kita kan janjian di taman. Iya, ini mau ke taman tapi mau ke toilet dulu sebentar. Ya udah di toilet taman aja. Ya tapi. Ayo. Tunggu. Ke mobil sebentar, ada yang mau gue ambil. Udahlah, ayo. Ini mobilnya. Lah, lu balik lagi. Kok Diva belum datang? Lu boleh cerita gak? Lu mau cerita gak? Dulu kita gimana maksudnya? Dari kita awal ketemu, terus pacaran, terus putus. Mau gak cerita? Erik, gue mau nanya deh sama lo. Hah? Lo tuh pernah kecelakaan gak sih? Enggak. Iya, atau kepala lo kebentur tembok gitu? Atau ketiban tronton? Ya enggak lah, emang gue amnesia apa enggak? Mayang, lu tanda tangan di sini ya. Ini di sini, yang baru.
Ya. Apaan nih? Gue lagi koleksi tanda tangan mantan-mantan gue aja. Erik, lo tuh gimana sih? Lo bilang lo gak ngakuin gue sebagai mantan lo. Terus sekarang lo nyuruh gue tanda tangan di buku ini. Iya, dengan gue minta tanda tangan lo, tandanya gue udah ngakuin lo dong sebagai mantan, ya kan? Ih, rese. Gimana bisa coba Erik amnesia begini sama gue? Ada yang aneh deh. Ini gak normal. Iya, jadi tuh sebenarnya ceritanya waktu itu di sini tempat terakhir kita ketemu. Gue udah maafin lo dari dulu. Oke. Sebagai permintaan dan terima kasih gue sama lo, lo boleh makan apa aja di sini, makan berapa banyak apapun, semuanya yang mau lo makan semuanya gratis. Oke? Pak Erin. Apa lagi? Ini udah. Gitu doang. Iya, itu doang kan? Oh iya, satu lagi. Mei. Makasih banget ya. Thank you.
Diva? Halo? Mayang. Mayang, tolongin gue. Bentar. Lo ngomongnya pelan-pelan dong, jangan sambil nangis gitu. Lo kenapa sih sebenarnya? Benny, May. Benny? Iya, Benny kenapa? Dia ngeliat gue sama Erik. Dia marah banget nih pasti. Gue minta tolong sama lo, temuin Benny sekarang juga. Aduh. Fa, ini harus sekarang banget nih. Gue malas banget keluar udah malam gini. Lo mau batalin rencana kita? Gue gak mau jalanin rencana lo. Iya. Yaudah, jangan gitu dong ya, jangan gitu. Yaudah, oke. Gue samperin Benny deh sekarang. Gue gak mau kehilangan Benny. Iya. Yaudah deh, ntar gue kabarin ya. Dah. Ini lagi. Ada-ada aja. Si Benny pakai ngeliat Diva sama Erik segala lagi. Kan gue kerjaan aja keluar malam. Mai, gue itu dengar sendiri kalau Diva ngaku di depan gue dia itu pacaran sama Erik. Terus lo bilang dia nggak nyianatin gue? Gini ya Ben ya. Pokoknya sekali lagi gue minta maaf banget sama lo. Karena gue belum bisa cerita banyak soal rencana gue ini. Atau gini aja. Gue minta waktu lo seminggu aja gue untuk beresin rencana gue. Dan selama seminggu itu lo jangan hubungin Diva dulu ya. Nanti setelah semuanya beres, gue jamin deh sama lo. Kalau Diva itu bakalan balik lagi ke lo, oke? Enggak, Mai. Gue gak mau. Ntar kalau misalnya Diva beneran suka sama Erik gimana? Enggak. Gue jamin 100% Diva itu gak mungkin berpaling dari lo, Ben. Ya, please, Ben, please. Bantuin gue kali ini aja ya. Please. Lo yakin si Benny gak bakal marah? Yakin, Fa. Udah deh, lo tenang aja. Semuanya pasti beres. Tapi handphonenya si Benny dari tadi malam sampai sekarang tuh dimatiin. Ya gak apa-apa dong. Itu artinya Benny gak mau ganggu rencana kita. Ntar kalau udah beres juga, dia bisa kok dihubungin lagi. Terus sekarang apa lagi? Gue kapan mutusin Erik? Eits, sabar dulu dong. Kapan ya lo mutusinnya? Ya seminggu lagi lah. Hah? Lama amat. Ampun, Diva. Itu cuma sebentar kali seminggu. Pokoknya nih ya, seminggu ini lo harus mesra-mesranya sama dia. Lo harus bisa tunjukin rasa sayang lo, rasa cinta lo sama dia. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Erik. Ini aku bawain bahan kue. Aduh, kebetulan. Ini emak juga lagi bikin kue. Sekalian ya bantuin ya. Iya dong, pasti. Karena aku juga punya resep baru, Ma. Oh. Namanya iya. Bolu adukan cinta. Diva nya mana? Iya. Diva sayang, ini ada tamu kesayangan emak lo datang. Bisa aja. Tuh. Hai. Boleh kesini? Gak boleh. Ya boleh sih. Ini mah telurnya. Ini nanti mentega kita. Hmm. Oke, mau buat barang ini. Iya. Oh, Ma udah ini ya, udah diaduk ya. Telurnya sudah. Sama itu airnya itu. Terus tuh. Terus nih ya. Iya.
sayang. Makasih banget ya buat hari ini. Iya, sama-sama. Ya udah, aku balik dulu. Love you. Love you more. Diva, Diva. Ternyata gak susah kan, Diva? Bikin lu jatuh cinta sama gua. Gua tahu kok. Kalau lu sekongkol sama Mayang kan. Buat ngejebak gua. Karena gua pernah lihat foto kalian berdua di rumah Mayang. Dan Mayang pernah bilang. Halo, sahabat terbaiknya. Tapi sayang, kalian berdua udah kena perangkap gua duluan. Gua udah bikin Benny ninggalin lu, Diva. Sekarang waktunya gua bikin Mayang ninggalin. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Erik.
Mak, Divanya ada? Diva. Diva kayaknya ada di ruang tengah. Kamu cari aja ke ruang tengah. Apa apanya? Enggak apa-apa, soalnya setahu emak dia enggak keluar kamar dari tadi. Enggak keluar rumah juga. Oke. Okay. Ya? Mau ke pasar dulu. Ke pasar. Hati-hati ya, Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam lagi. Hati-hati ya, Mak ya. Iya. Div. Diva. Diva. Gimana sih? Diva. Diva. Abis dari mana? Ini gue abis beli bahan buat bikin kue. Mulai hari ini kamu gak usah lagi nganter kue ya? Ya gak bisa dong, Rick. Yang ada gue didamprat sama pelanggan. Gak usah, ntar aku suruh orang buat nganter kuenya. Jadi kamu di rumah aja. Rick, emangnya nyuruh orang itu gak pakai duit apa? Yaudah aku yang bayar, kamu tenang aja. Lo kok jahat banget sih sama gue? Masa lu mau gue punya utang? Dengar dulu, aku gak jahat, ini cinta. Aku gak mau kamu kena panas, kamu capek, ntar sakit gimana? Diva, aku punya sesuatu buat kamu. Tapi kamu merem dulu. Apaan sih? Iya, tutup aja. Merem. Suruh balikin ini ke lu. Oh ya, satu lagi. Diva udah ganti handphone karena dia bilang dia gak mau dihubungin selain dari gue. Paham kan maksudnya? Thanks waktunya. Serius loh? Diva ngelakuin itu semua? Keterlaluan banget sih Diva. Handphonenya gak aktif segala lagi. Handphonenya bukan gak aktif, tapi dia udah ganti nomor. Oh my God, Diva ganti nomor? Diva tuh kenapa sih sebenarnya? Ini gak beres nih pasti. Yaudah, lo tenang aja. Kalau gitu besok gue ke rumah Diva, gue tanyain soal kalung lo sekalian ya. Karena Diva tuh harusnya gak sampai kayak gini.
sebenarnya rencana lo sama Diva apa sih? Ya sebenarnya ini semua ide gue sih, Ben. Gue minta Diva untuk ngelakuin semua permintaan gue. Ya tapi gue gak nyangka juga kalau Diva bakalan sampai berbuat kayak gini. Ya tapi apa? Sebenarnya gue itu mau balas dendam sama Eric karena dia udah pernah ngebuang gue. Gue nyuruh Diva untuk deket sama Eric, dan begitu Eric udah cinta-cintanya sama Diva, gue suruh Diva tinggalin Eric. Tapi lo sadar kan jadinya gimana sekarang? Iya itu dia, makanya duh, sorry banget ya Ben ya. Tapi lo tenang aja deh, gue bakal minta klarifikasi semua ini sama Diva, oke? Sih. Harusnya bos dulu yang datang, semua pegawainya yang datang. Iya, tapi kamu ngapain tadi barusan? Angkat piring segala, bangku. Ngapain sih? Ya biarin aja. Lagian aku tuh juga lagi belajar buat jadi nyonya Eric. Kan buat kita berdua juga. Diva kayaknya tulus, tapi gue gak boleh terlena. Bisa jadi ini bagian rencananya Mayang sama Diva. Ya udah deh, terserah kamu mau angkat bangku, mau beres-beres, angkat piring, segala macem. Tapi ingat ya, kalau kamu udah capek, jangan dilanjutin. Aku gak mau kamu sakit, ya? Kamu tenang aja ya. Ya udah teman-teman semua, kita harus semangat. Bentar lagi kita restnya bakalan buka, oke? Selamat pagi, Bapak, Ibu. Pagi? Ini udah siang kali, Mbak. Bener banget. Tapi kalau di restoran kami, setiap waktu adalah pagi hari. Jadi kalau Bapak sama Ibu datangnya malam, pasti kita sapanya selamat pagi. Gak usah gitu ya? Aneh. Biar semangat kita selalu fresh dalam melayani pelanggan. Keren ya, Bebe? Luar biasa banget di restoran ini. Ini menunya. Dan ini menu terfavorit kita, kepiting saus padang. Oh iya. Ini bikin gue bingung. Gue harus lidiki maksud Diva yang sebenarnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Tapi ini kan malam, Mbak. Biar semangatnya kayak di pagi hari, Pak. Oh gitu. Gimana Pak menu kita hari ini? Apa ada kekurangannya? Udah pas, enak Mbak. Tapi kuahnya kurang sedikit asin. Baik Pak, terima kasih ya untuk masukannya. Iya. Nanti kalau Bapak balik lagi ke restoran kami, pasti kami sudah perbaiki semua menunya. Kembaliannya? Ini kembaliannya. Dan ini bunga buat Bapak. Hah? Dikasih bunga juga? Wangi lagi bunganya. Karena Bapak udah ngasih saran buat kami. Saya doakan semoga restorannya tambah maju ya, Mbak. Amin. Terima kasih banyak ya, Pak, buat doanya. Semoga Bapak panjang umur dan sehat selalu ya. Amin, Mbak. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Baru kali ini ada restoran yang doakan saya panjang umur. Nah, nanti kamu jaga sikap kayak tadi. Biar pengunjung ngerasa puas. Oke? Yaudah, lanjut lagi yuk. Diva kenapa bisa mau ya jadi pegawainya Eric di restoran ini? Aduh, gimana lagi cara gue deketin Diva? Diva! Ya, sayang? Kamu pulangnya aku anterin ya. Loh, kamu kan harus hitung-hitungan dulu di kasir. Udah beres, semua udah beres. Jadi
Karena kamu hari ini yang handle resto aku, semuanya jadi cepet semua. Kamu dapat ilmu dari mana sih? Tuh, kamu pasti lupa deh. Aku kan penjual kue. Aku jadi pengamat pasar setelah aku jualan kue. Jadi aku ngerti deh gimana caranya buat ngedongkrak omset. Oke. Gue ngelihat lu tulus, Pak. Gila. Hati gue teriris-iris nih. Nyesel gue ngeremehin lu. Oh iya. Kamu kenapa sih tiba-tiba jadi peduli banget sama resto aku? Aku tuh gak cuma cinta sama pemiliknya, tapi aku juga harus mencintai apa yang sudah diperjuangin sama pemiliknya. Ya, jadi menurut aku, cinta itu bukan dua orang lagi, tapi jadi satu bagian yang utuh. Gue hati gue meleleh. Boleh peluk gak? Boleh dong. My God. Jangan-jangan Diva habis dicuci lagi otaknya sama Eric. Aduh, ini keterlaluan nih. Lagian lo tuh susah banget sih dihubungin. Sorry, Mai. Gue lagi banyak tamu. Gue kerja dulu ya. Diva. Lo kerja di sini? Oh my God. Lo dia bayar berapa sama Eric buat kerja di sini? Pertanyaan lo ngerendahin gue. Ya abis ya. Lo tuh udah kayak pembokat Eric aja sih. Disuruh-suruh kayak gini aja mau. Mai. Gue kerja di sini demi Eric. Diva. Lo itu harusnya inget. Lo harus ngejalanin misi kita, rencana kita. Lo inget kan? Gue gak bisa ikutin rencana lo lagi. Maksud lo apa bilang kayak gitu? Lo mau ngerebut Eric dari gue? Iya? Pasin tangan gue. Lo tuh ya, emang dasar cewek gak tau diri lo ya? Lo tuh bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama gue? Lo tuh gak berhak yang ngatain gue gak tau diri. Ini tuh rencana lo. Gue tuh ngejalanin ini rencana lo, ngerti gak sih? Ya tapi lo tuh udah berkhianat sama gue. Ya gue tuh gak bisa pura-pura terus. Gue cinta sama Eric. Tapi lo juga tahu kan kalau gue tuh suka sama Eric. Gue tuh cinta pas sama Eric. Sorry. Sorry, Mai. Kalau lo kesini cuma mau bikin ribut, ting lo pergi. Karena gue gak mau semua pelanggan gue terganggu karena ada lo. Rick, please. Gue itu cinta sama lo. Dan gue ngelakuin ini semua biar gue tuh bisa balikan sama lo. Gue minta tolong sama Diva untuk ngedeketin lo. Tapi... Iya, gue tahu. Gue tahu semuanya. Dan gue juga tahu kalau lo sama Diva tuh sahabatan. Karena gue pernah ngeliat foto lo sama Diva di rumah. Pas gue pacaran sama lo. Jelas kan? Tapi bukannya lo sendiri yang bilang kalau lo tuh gak ingat sama gue. Lo tuh lupa siapa gue. Gue bohong soal itu. Sorry, Mai. Dulu awalnya, gue kira lu sama Diva tuh sekongkol buat ngejebak gue. Tapi sekarang? Setelah gue lihat Diva serius sama gue. Gue juga serius sama dia. Cinta beneran sama Diva. Jadi mending sekarang lu pergi dari sini. Sorry ya, Mai. Makasih ya, Ran. Iya, Bos. Makasih ya. Ya.
Kamu masih mikirin Mayang ya? Sedikit. Aku ngerti kok. Pasti susah kan buat kamu milih antara sahabat atau aku. Terima kasih banyak. Karena kamu aku jadi paham satu hal. Kalau cinta itu emang harus diperjuangin. Dan cinta itu bukan dua orang, tapi satu. Selama ini aku salah ngerti. Nanti saja. Lo gak insaf jadi playboy cap Emir bocor. Ini tuh ya, kayaknya Diva tuh udah gak waras deh. Ini pasti dia udah dicuci otaknya sama si Erik. Masa iya dia gak inget sih sama gue? Ini kebangetan nih. Dan satu lagi ya, Ben. Lo mesti tahu kemarin pas gue mau keluar dari kafenya Erik, gue ngeliat Diva itu pakai kalung yang sama persis kayak lo. Cuman inisial bandulnya tuh huruf E sama D. Itu kan bukti kalau sekarang tuh Diva udah bener-bener cinta sama Erik, ya kan? Diva tuh ya bener-bener ngeselin banget. Rasanya tuh ya, rambutnya pengen gue unyeng-unyeng tau gak kayak perkedel. Biar dia tahu rasa. Ngeselin banget sih. Ben. Benny. Benny. Ben, lo tuh kenapa sih Ben? Kayaknya kalau gue cerita soal Diva, lo tuh diem aja. Kenapa sih? Terus lo mau gue kayak gimana, Mai? Iya lo ikut marah juga lah. Kalau perlu, lo samperin tuh restoran Erik. Lo jangan ngebiarin Diva tuh dicuci otaknya sama dia. Lo seret Diva sampai dia tuh balik lagi ke lo. Mai, hati orang itu nggak bisa dipaksa. Meskipun gua cuci otaknya, tetap aja hatinya gak sekata sama otak. Oh, terus sekarang lo mau nyerah gitu aja, iya? Lo mau ngebiarin Diva direbut sama Erik, iya? Hah? Itu gimana sih? Cinta gak sih sama Diva? Mai, kalau gua bisa marah, harusnya gua marah sama lo. Karena gara-gara rencana gila lo ini, gua harus kehilangan orang yang gua sayang. Gua harus kehilangan Diva. Lo harusnya sadar. Lo udah tahu Erik orangnya kayak gimana. Tapi lo tetap aja masih ngarep buat jadi pacarnya. Lo harusnya move on. Sekarang gue yakin. Diva udah berhasil gue pisahin dari Maya. Harusnya gue tinggalin dia sekarang dan cari cewek baru. Tapi kenapa gue jadi berat ya? Selamat pagi, Kak. Silakan. Silakan, Kak. Ini menunya ya. Silakan. Aku gak mau makan di sini. Tempat ini bukan level aku. Panggil Erik. Hah? Erik? Iya. Yang punya resto ini Erik kan? Iya benar, tapi Eriknya belum datang. Jangan bohong deh. Gue barusan telepon dia dan kata Erik dia lagi sibuk di restorannya. So that's why gue kesini. Erik bohong kali, Kak. Lo itu cuma pelayan ya di sini. Berani banget ngatain majikan lo pembohong? Ya kalau kakak nggak percaya ya, kakak boleh cek kok ke seluruh restoran ini ada Erik atau enggak. Oke, gue bakal cari sendiri. Sheila, kamu kenapa kesini? Katanya lagi di resto. Ternyata baru datang kesini ya? Pembohong. Rese. Gue lupa lagi kalau Sheila belum gue putusin. Kok kamu gugup gini sih? Ada yang kamu umpetin ya dari aku? Hah? Sel! Mau kemana? Sel!
Ben. Aduh, gue mau cerita nih sama lo. Lo tau gak sih, semalaman tuh gue gak bisa tidur. Gue tuh kepikiran sama omongan lo. Kayaknya bener deh, kalau gue tuh susah banget move on dari Eric. Iya, tapi kali ini gue janji deh. Gue janji gue bakalan bisa move on dari Eric. Ya. Ben. Lo janji sama siapa? Iya sama lo lah janjinya. Sama siapa lagi coba? Don, tolong dong nih barang-barang bawa ke situ. Gini ya, Mai. Lo kalau mau bikin janji, itu buat diri lo sendiri sama diri lo, bukan sama gua. Ya, sekarang lo bilang lo mau move on dari Eric. Lo bisa move on dari Eric. Tapi apa? Kalau ntar lo sampai rumah nggak ada gua, lo berubah lagi. Iya. Gue janji sama diri gue sendiri kalau gue bakalan move on dari Eric. Ini WhatsApp dari Diva. Nih, katanya sekarang juga ke restoran Eric sama Benny. Penting. Jebakan apa lagi tuh? Tapi Ben, gue kok kayaknya ngerasa kalau ini tuh beneran Diva deh. Soalnya dia juga WhatsApp-nya pakai nomor dia yang lama kan? Nih, lo lihat deh, tuh. Sel. Mau kemana sih, ha? Kamu kenapa sih? Aku itu baru datang dari Aussie, naik pesawat jet, terus langsung ke sini deh. And then sambutanmu tuh malah menyiksa aku. By the way, panas banget ya di sini. Jangan irit dong di AC. Oke, udah aku bawa kamu ke tempat yang lebih nyaman ya. Yuk ikut aku. Enggak. Aku mau di sini aja. Pusing kepala aku. Maunya apa sih? Kamu sini. Buatin aku Thai Tea Latte 1. Maaf, restoran kami cuma punya menu Indonesia. What? Emang kamu gak bisa buatin apa protes gitu? Rita. Tolong kamu ke kafe sebelah, terus pesenin Thai Tea Latte. Oh iya, bagus. Ada banyak. Terus, lo yang keberapa? Gue 100-an gitu deh pokoknya. Seriusan lo? Iya, udah sih. Yang penting kan sekarang gue udah mau move on, Ben. Udah, gak usah bahas itu. Ayo, kita ke dalam aja, siapa? Masih ada berapa pacar lagi yang belum kamu putusin? Udah gak ada lagi, Div. Serius. Saya lah yang terakhir. Kamu lupa. Ada satu lagi. Siapa? Gue. Ya kamu gak bakal aku putusin lah, Div. Bukan kamu. Tapi gue yang bakal putusin lo.
Diva, Diva, please, please. Udah, kamu lupain yang tadi, lupain Sela, masalah tadi, udah gak pajangin lalu. Tapi dia itu perempuan. Gue juga perempuan. Coba deh lo, bayangin di posisinya Sela. Apa yang bakal lo lakuin? Ya aku bukan dia, jangan disama-sama, jangan dibanding-bandingin, beda. Oke, gue ngerti. Lo lagi berusaha insaf buat gak jadi playboy lagi. Tapi apa lo lupa? Buat setia sama pasangan, cinta aja tuh gak cukup. Tapi butuh ini juga, hati.